Okey, sebelum ini kita sering saksikan konsert Dayang Nur Faizah gandingan dengan rakan-rakan seangkatan yang lain, Ali. Betul. Juga kita pernah saksikan konsert sulung Dayang awal tahun ni dekat Singapura rasanya. Betul. Dan pastinya ramai peminat menantikan Dayang tampil dengan konsert di Malaysia pula. Yes, of course lah. Siapa yang tak sabar-sabar tengok persembahan daripada Dayang? Dah ada perancangan, cuma dia rasa konsert yang seterusnya mungkin lebih intimate. Dengan fans. Ya, betul. Jom sama dengan Dayang. Dayang banyaknya orang cakap konsert dengan orang lain. Konsert sebelumnya saya rasa dengan Jamal Abdillah, Dato' Jamal Abdillah. Ya, after this, untuk ini konsert dengan Jufizo, dengan everyone yang ada, untuk Jus ni sendiri, dengan Akhidat Magistrate. Bila Dayang nak buat konsert Dayang sendiri? The only you sebenarnya. Sebenarnya awal tahun ini, awal tahun yang lepas ni, ada konsert Dayang, tapi tu kat Singapura. Alhamdulillah peminat-minat yang dekat KL pun turun hari tu. Walaupun you rasa macam dah lama tak ada, tapi sebenarnya Dayang dah ada macam alamak aja. Seronok sebenarnya, tapi insyaAllah kalau ada macam cakap fun kan, yang tu yang penting sebenarnya. Tapi in the future insyaAllah, sebab kalau boleh, kita tak tahu kita nak kan. Tapi planning tu kadang-kadang, sebab kalau nak buat konsert Dayang nak peminat ingat konsert tu macam dalam masa yang lama, menjadi memori Dayang dengan peminat Dayang macam tu. Kalau siapa mungkin yang Dayang nak ada sekali untuk konsert tu? Tanya sekarang, Dayang selalu blank kalau ditanya soalan yang macam tiba-tiba. Tapi nanti next time Dayang jumpa you dah beritahu.